Okay, assalamualaikum guys. Selamat datang ke my channel. Hari ini saya akan buat satu challenge. Challenge yang di mana sekarang ramai orang buat. Tapi cuma aku je terlambat sikit. Before this aku dah buat pasal itu juga, tapi tak post lagi sebab benda tu ada kat orang lain. Alright. So hari ini aku buat seorang. Hari ini nak tahu ke challenge apa yang aku akan buat pada hari ini? Cuba tengok. Alright. Hari ini aku akan buat satu challenge. Maggi pedas gila. Mi goreng. Alright. Dua kali pedas ke? Ini dua kali pedas ikan bakar. Ikan bakar pula. Ayam bakar. Okay, ayam bakar nah. So, kan aku dah cakap aku dah pernah try ghost pepper. Kan? So, ghost pepper memang aku tak boleh nak cakap apa, memang pedas. Orang kata pedas lah. Kalau bagi-bagi orang Malaysia ni pedas macam tu, aku tak pasti lah. Kalau yang ada boleh terima lah. Kalau bagi aku tak boleh terima lah. Sebab pedas dia memang pedas gila nak mampu. Alright. Okay. Sebelum kita start, jangan lupa subscribe, share dan like. Dan jangan lupa tekan tombol loceng untuk mendapatkan info-info terbaru. Alright. Let's get started. Alright. So, op. Sekejap. Aku lupa lagi. Satu lagi aku nak beritahu. Dan aku buat challenge ni tanpa pakai air dalam masa 1 minit. Maksud dia lepas habis ni aku tak boleh minum air lah. So lepas 1 minit tu baru boleh minum air. Kau rasa? Smoke weed everyday. So aku sahut cabaran tu. Aku sahut cabaran tu supaya supaya anda enjoy lah tengok video ni kan. Alright. Di sini ada ni. Ada dia punya pedas dia, ada punya kicap dia. Dan juga ni serbuk perisai ayam dia lah. Serbuk perisai ayam dia lah. So kita akan letak air panas, no? Air panas. Panas kaki aku. Kaki aku pula kena. Okay. So kita biarkan dulu dalam masa 5 minit dari sekarang. Gaban punya baik. Aku perasan. Ha. Nak pedas tak gaban? Ha, try lah benda ni. Dua kali pedas, dua kali syok. Kalau tak syok aku balik benda ni buang campak ke longkang lah. Tahap gabannya pedas gila sangat pedas tidak pedas macam mana tu. Oh, maksud oh color. Sorry aku tak perasan. Maaf deh. Kita orang kampung je bukan orang bandar. So, okey, biar dulu. Okey, so lah ni kita petak ni. Alamak. Aku tak ada gunting lah. Boleh kot pakai tangan. Melecuk lah tangan aku. Merah dia. Merah padam. Ni kalau merah tak padam tak tahu lah. Tak payah. I'm not sure to do that. Because of you. Aduh. Wuih. Dah kena tangan aku. Aku isu tangan aku terbakar. Sebab dia terbakar. Sat. Okay. Dua ni done. Alright, sekarang kita kacau dulu. Kacau. Kita masak di dalam rancangan Ramadan. Ketuk Ramadan. Alright. Wih, panas wih. Aku tak tahu aku buat dosa ke apa. Right, yeah. Oh, korang boleh tengok eh. Merah di situ. So, mana colour tu merah kat sini. Dia menunjukkan merah kat di sini, nampak?
Aku harap aku boleh tahan lah. Eh, aku dah dapat, aku rasa macam mimpi buruk. Sebab before this aku dah rasa ghost paper tu, aku mimpi buruk. Buruk mimpi tu. Oh. Biasalah tu. Kalau korang duduk kampung, rumah yang ada kayu, rumah yang ada kayu lah, dia bila siang dia jadi tegang, masuk hati. Harisa saya sendiri mandai lah hidup. Kau ingat aku termasa nak harisa benda tu. Alright. Tapi memang tapi memang setiap malam dia ada bunyi lah. Dia bunyi kat kayu tu. Okay. Lain ni aku dah letak semua perincah-perincah yang ada. Semua perincah-perincah yang telah ditetapkan oleh syarak. Astaghfirullahaladzim, aku nak syarak pula. Korang ready ke? Aku rasa macam tak ready. Benda ni makan sekali terus kan? Aku cuba makan terus ya. Eh, gila kau nak makan terus ni. Banyak tak boleh. Kena makan sikit-sikit. Tapi dia tak boleh macam... Aku rasa... Aku takut aku menyesal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, I feel so worried. Sedap pula dalam ni. Sekejap eh. Berhenti sekejap. Bagi turun set. Okay. Teruskan. Okay guys, habis eh. So, sekarang kita kena tunggu 1 minit sebelum kita minum air. Tak ada air sejuk. Okay. Aku relax eh. Aku tenang lagi. Ini pedal dia lambat. Pedal dia lambat, it's okay.
Ni pedas dia rasa macam ni. I'm gonna cry, you know. I'm gonna cry. Hilang kenyataan aku. Sikit lagi. Tak ada air. Aku tak bawa air. Serius. Oh! Okay, tamat. Okay, sekejap. Apa yang saya dapat bezakan antara yang kos paper dengan maggi pedas gila mi goreng ayam bakar eh? Perbezaan ni sangat jauh lah. Pedas dia, aku rasa pedas dia untuk kos paper tu empat kali pedas daripada ni. Empat kali. Yang ni aku rasa ni okey lagi lah. Yang ni ingus pun dia nak keluar tak malu-malu macam tu. Kalau time kos paper tu aku makan, ayuh mata keluar, ayuh hingus keluar, ayuh apa lagi? Atas bawah semua keluar. Okay, pedas dia tak berapa pedas lah. Orang kata, boleh lagi lah. Boleh lagi tahan. Nak bandingkan ghost paper yang aku makan tu. Nanti kalau dah siap video dia, aku akan bagi kat korang. Aku tunjuk kat korang yang betapa pedasnya benda tu. Sampai hingus. Sampai apa, sampai peluh-peluh, banjir teruk lah. Ni kita banjir biasa. Orang kata kalau makan ghost paper tu tsunami. Right. Memang terbaik. Yang ni korang boleh. Yang ni korang boleh cuba kat rumah. Ghost paper aku tak sarankan cubalah, memang pedas. Takut yang tak makan pedas tu esok tak keput. Okay, aku rasa itu saja untuk hari ni dan korang boleh tengoklah macam mana reaction aku, pedas atau tak. Itu maknanya tak berapa lah. Wait and see lah another video lah. Okay. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan kalau nak video-video yang terbaru, video-video update, boleh tekan button loceng lah. Dapat notify. Okay. Itu saja. Terima kasih kepada yang menonton. Dan menunggu. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Love you.